Mafoe umu utawi kebebasane arojo iku pekosnya syurati ga indalam berbusa yang rawung marang azawjah wawuti halam nyemengi azawjah wa mahabbati halam yang nyemengi azawjah nyeneng no nyeneng ma azawjah kok nyeneng lagi? Dia seneng sebenernya seneng hujungnya nah walporo batu utawi keterabatani warbawabu ganjaran al-afi bukan aku wala jurulan dan ganjaran al-kabir bukan kecil di silatimu di dalam hukum al-korobat wala jaru utawi tonggol kamalu iman itu sempurna na iman di iklom ini di dalam sempurna aku tomu yake al-jar wala fatimu utawi pembantu to'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ini sani dan akhir jatuh sila ini para kamu waktu itu utawi kamalu iman itu iku utawi iku utawi kesempurnaan iman iku fikro mudah ketinggalan mulia ada wabihah dalam kelawan ikilah taklim wabihah dalam kelawan ikilah penjelasan yani azal jas kormat rosu ila akhiri bahasa motivasi apa al-islam islam itu usrah tinggal keluarga wal al-kubba yang rosa seneng bata'u nalan dalam tolong menolong wal mawad datalan seneng wal ikhlas solan ikhlas ditan di mil mujtama'i kanggo ngerapiake mujtama' sosial wal musawilan meluruhake biji kelawan wasumuwi lan meluruhake biji kelawan mujtama' ilal khairi mana kebagusan alwal adal wal adalat ilan adalat watuhri lan kesucian masyarakat lan kemuliaan wal yukhrofi lan sederhana Hasan gak sederhana Hasan? Cuma itu yang berapa? Tuan Jabir ya? Maksudnya itu? Ayu adi barabu sebagai hadis parfum seandainya seorang rojul sesungguhnya seorang rojul mendidik adab kepada anak-anaknya lebih baik bagi dia daripada bersedekah satu shol. Artinya begitu penting yang mendidik anak itu levelnya lebih tinggi dibanding sedekah satu shol. Paham tuh? Yani la ayu tasaddaq ayu addi ba'rajul waladahu khayzaku bin ayu tasaddaqa sya'id. Sesungguhnya seorang laki-laki yang memiliki anaknya lebih baik baginya daripada sedekah satu sya'. Ditakit ini. Ditakit. Ini berarti betul-betul Nabi serius di dalam menyampaikan pentingnya dalam apa? Tadibul awlad. Nah, wajib bagi di luar ini ayah dan yang bib nanti hikam ayah dan yang bib ini dan seyogyanya bagi seorang bagi orang tua untuk memperhatikan putri putrinya seperti dia memperhatikan putra putranya. Fayurabiha ala kamali wal wakari dengan mendidik mereka para putri
dengan sifat kesempurnaan dan sifat-sifat ketenangan. Kamayukamilah bil adabi wal hayai dan menyempurnakan mereka para putri dengan adab dan sifat malu kepada Tuhannya. Wayamna'aha minat tahattuki wa tabarruji dan mencegah mereka para putri untuk bersifat merusak harga diri dan juga berdandan. Ya, tabarruj berdandan berlebihan. Wa ya'muru habis sholati wa siyami wa sidqi wal afafi dan perintah mereka para putri untuk menjalankan sholat, puasa, bersifat jujur dan bersifat iffah. Wa yu'allimha bi anna syarafa menjauhi syubhat. Begitu apa? Takut syubhat. Nah, wa ya'lam bi anna syarafa maqutun bi syarafiyah dan sesungguhnya ketahuilah bahwa kemuliaan. Ketahuilah, orang tua harus tahu betul. Orang tua harus tahu betul bahwa kemuliaan orang tua itu digantungkan terhadap kemuliaan putri-putrinya. Nah, dan juga reputasi orang tua juga digantungkan terhadap reputasi putri-putrinya. Falyahtar laha zaujan sholihan. Maka dari sebab itulah maka pilihlah suami yang orang tua yang harus memilihkan putri-putrinya laki-laki yang soleh, bukan laki-laki yang berfortuna, paham kan? Laki-laki yang soleh. Pilihlah suami yang soleh bagi putri-putrinya. Wal yu'ajjil bi zawajiha mata wujid dan kufwan laha. Kalau sudah ditemukan seorang laki-laki yang dan mempercepat pernikahannya ketika sudah ditemukan laki-laki yang sekufu dengan putrinya tersebut. Nah, wal yuyassir maharuha bi qadril mustata dan mudahkanlah maharnya putri dan mudahkanlah mahar putrinya ketika sesuai dengan kadar kemampuan. Nah, wal yabhath antini zaujiha ay khati biha wa khuluqiha dan telitilah seputar bagaimana agama suami dari putrinya, calon suaminya atau orang yang menghitbahnya dan juga fitibari maka majasmur mursal. Nah, dan juga akhlaknya qabla ayyab hatha an murattabihi wa amlahi sebelum meneliti gaji atau materi-materi yang dimiliki oleh calon suaminya tersebut. Luar biasa. Nah, fadzalika da'ur rasyidin. Karena itulah sekata itulah demikian ini perilaku orang-orang yang baik yang demikian inilah perilaku orang-orang yang baik wa siratus salafis salihin dan tindak lamah perilaku orang-orang salafus salih. Kalau yang pertama Syekh Muhammad mengatakan orang tua itu harus peduli memperhatikan anak-anak laki-lakinya untuk sholat ketika umur 7 tahun mulu awulah abna bunsulahu abnau dan bimadribu alaiha wahu abnau ashri. Jadi perlu saya pertegas lagi, adurbu itu minat ta'zir ala bimuji dafri islam, memukul itu termasuk ta'zir yang ditemukan dalam is wadribuhum alaiha wahu abnau ashri, bukan kekerasan, bukan. Terus makanya ulama mengkonsepkan atau terus yang tidak mematikan ramai lantai. Ibu tahu apa bidai bi anabiin jelas. Jadi sering saya berpesan kebahagiaan santri lektual itu menghantarkan anaknya pada puncak keilmuan, bukan menghantarkan anaknya pada puncak fasilitas dan kemewahan. Ya, itu sudah punya level itu sikap santri. Untuk bangga bisa ngoni bapak dalam kondisi ini, bapak berusaha saja ngoni. Itu upaya apa? Dewa Rasulullah ini, dewa Allah termasuk Al-Quran ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
begali ilmu untuk dijauhkan dari neraka. Bayu tidak ubi kalau dipakai lo, jadi fandom. Nah, itu syukur. Terlebih demikian juga berlaku orang tua itu harus apa? Punya perhatian. Bahkan menurut saya ini perhatiannya harus lebih terhadap anak-anak perempuannya. Karena apa? Zaman sekarang sudah zaman fasik, zaman dosa ya. Wanita-wanita sekarang sudah banyak yang dalam tanda adab di antara di Islam. Kita pernah kita berujil jahiliyah al-ula. Itu harus lebih ekstra. Makanya ada hadis Muslim Bukhari, ada seorang wanita membawa dua anak perempuan yang masih kecil-kecil minta makan ke Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah enggak punya, hanya punya tamratain kalau enggak salah. Tamratain yang saya dalam hadis. Oke, ada gaya bahkan al-mungkin wanita itu berkorban sampai dia enggak makan demi apa? Satu tamrah itu mungkin dibelah jadi untuk anaknya, dia tidak apa-apa. Bahkan sabda Nabi, anak-anak itu besok jadi sitran lahaminan. Jadi dalam hadis itu ada hitungan dua anak perempuan, ada perempuan, ada hitungan tiga anak perempuan. Jadi al-adat dan mafhumah lah menurut saya di sini. Komitnya kalau ditambah dari hadis Bukhari Muslim mengenai begitu ihtimamnya, i'tinaknya seorang ibu pada dua putrinya sehingga satu kurma dibagi dua. Jadi apa? Jadi ceritakan dari Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah adalah seorang wanita membawa anak kecil minta makan. Jangan saya tidak punya stok makanan, cuma punya satu butir kurma. Yang saya takjubkan wahai Rasulullah, tekan dia juga lapar, kurma itu dibelah dari dua untuk dua putrinya. Karena tersebut minat. Nah, dua anak perempuan itu menjadi tirai, menjadi penghalang ibunya dari siksa api neraka. Jadi ini saya tidak masalah tiga atau dua anak perempuan tadi dalam setelahnya ada al-adat dalam mafhumah, tidak dalam kajian hukum jumlah itu. Yang penting pada substansi hadis, orang tua itu harus lebih asyaddu ihtimaman wa i'tina'an ala banatihima. Orang tua itu harus lebih kuat komitmennya untuk mendidik anak-anak perempuannya. Padahal Malaysia mafi ada zaman, lagi zaman sekarang ya. Kalau dulu itu perempuan tuh sampai dulu dijuluki jinak-jinak burung merpati. Bisa jinak lah, saya kira macan-macan ya, sementara ya. Macan singa apa main aja. Ini rasa tersinggung, ini fakta. Fakta zaman akhir, kan itu. Makanya orang tua, orang tua itu guru, yainya, ustadznya itu harus betul-betul memberi tazkiyah dan nufus, memberi arah-arahan atau jihad al-islamiyah begonya idealnya seorang wanita atau orang tuanya sendiri itu. Makanya mestinya nih anak lanang, orang tua, anak kuih manja sampai anak itu cuman murid itu bagian asyaddu tina'an ala dana jina itu sih ngelebur orang suarga itu anak itu anak lanang yang nampak warisan itu kan terayot. Lidah kali bisa hadir, sudah ya, masalah. Tapi kita cuma dapat dulu. Terus berdiri, kita saya mau nggak pikirkan orang lain, tuh kan? Kalau beliau nanti begitu, harus lebih asyaddu tina'an. Di sekolah porno, suarga bisa bodoh. Anak, itu tak hadis. Sebab apa? Anak perempuan itu ada hadis lagi jika menjaga, ya, sebentar ya, kan, ya, atau untuk saya kata persis itu, menjaganya sampai menikah tidak melakukan maksiat memasukkan orang tuanya masuk surga lah hilang dari ada muayyidat mengenai hal dan mungkin berbeda tapi jelas dalam hadis jelas kita harus lebih itinat pada anak perempuan dan mengenai saya pesan nih kalau yang berdua itu berpaling oleh memanjakan itu bapak keluarga saya juga gitu ada siapa lagi ada saya perempuan satu atau dua lima dari satu. Tangan itu sebenarnya dikasih ku kenalan bagian yang berhak ya. Ini umat kita kota Surabaya yang ditunggu dulu wabah. Paham ya? Itu ya. Tidak gari itu hadir. Tapi karena begitu rusaknya waktu. Kalau perempuan itu harus dijaga betul. Karena Nabi sampai dawuh tuk biluha wafi sentiha syaitan. Wa idha akbalat fi sentiha syaitan. Wa idha akbarat fi tuburiha. Perempuan itu memang objek yang menggoda. Ini dirunut dari sebuah hadis, kalau sebuah narasi.
karena perempuan itu objek yang menggoda, harus jadikan objek yang meskipun rupa tak dasarnya tidak begitu menggoda. Paham ya? Makanya mulai itu segala anggota kaos kaki, mulai esok mulai penungan dan anggota kaos kaki. Paham ya? Jadi wanita itu sudah objek menggoda, tahun Nabi nek mader itu setannya angkor-angkor nek harpe, setelah ya saja. Nah, kukur itu angkor-angkor nek bokok, itu menggoda. Paham? Nah, makanya seorang murabbi, seorang orang tua itu harus mengupgrade karakter mereka menjadi manusia yang level banatul ulama sholihin wa ma ila dzalik. Yang dicontohkan Rasulullah pada putrinya apa ya? Lihat itu Sayyidah. Pernahkah Rasulullah memanjakan Fatimah sampai Fatimah tidak mau berbicara dengan Abu Bakar, karena di awal khilafah Abu Bakar dan sebelum kemarin Fatimah meminta hak warisan dari Rasulullah. Abu Bakar bersikukuh karena Nabi tidak mewariskan apa? Harta. Ada pun masalah kekecewaan Sayyidah Fatimah itu bahasanya agak belum kita sikapi. Artinya menunjukkan Sayyidah Fatimah dalam hidupnya agak pernah dimanjakan finansial oleh orang tua ya, ditanggungnya. Jadi itu sejak di pondok nongkrong terus bangga luar biasa. Sampai neko-neko, neko-neko, apa mana boleh. Di ditan itu apa? Tidak sing di, apa sing berarti tidak tidak itu sesuai mati di. Serau saya biasa. Saya pikir saya itu dari mulai cara aku lihat bujuk segala aku rokok sing wonder 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 aku dan nak lurus di sini bosok cukup kan dah kena sebagai betul saya belum ya jadi ala kali hal kita alamiah saja normal zainas bahasa Arab zainas ini komen pindah volume pihak kamu rokok wanita itu gigit nyaciwe tenang anteng cukup terakhiran kau yang pemainan dari jadi kamu benar-benar jawaban dan punya jiwa hayat dengan hak ya. Ada hadis al-haya minal iman tidak dilakukan pada ibadah. Ada seorang perempuan menawarkan diri pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sahabat atau keluarga yang mencelakakan itu geleman. Nah, itu orang yang baik karena apa? Memasrahkan dirinya mencari orang-orang yang soleh untuk merawat diri yang membimbing ke surga. Tapi memuji keberanian wanita-wanita yang mencoba menjadi suami yang baik. Itu bagus. Nah, tapi dalam langsung wanita. Ternyata hadisnya langsung wanita. Nabi aturi dubi dengan pernikahan oleh kurung. Nabi bukan nggak mau, tapi Nabi ini orang gak boleh gitu, paham gak raya? Nabi itu mikir umatnya, mikir sahabatnya di belakang ini. Sampai gue aja tuh, sahabatnya harus yang kendel. Kan Nabi, kemudian gue temen-temen kelopek akun. Ini bebas satu dua ya, paham gak raya? Ya, terus, mereka dia apa? Sekarang pun tuh, gak ada apa-apa. Intamis, walau kata mereka itu, berlaku ke Sayyidina Ali juga. Gak itu, kayak menegak. Pokoknya sarang, jadi sarang mau ada bujuk ya gue kok. Akhirnya Nabi ya no, mau ngekei apa, kurmoko dan itu di gue apa. Karena lain terus, eh ada apa lagi dong? Ayat Quran dan apa lagi? Sampai manfaat itu jadi apa? Ma, itu benar kajian itu ya. Wong itu dikit duisin, susah untuk wong itu orang mana mah mau. Kucahan utar, tapi itu mesti harus lebih malu dari al-haya itu bisa. Karena saya kemarin sampai tak sih di rumah es ahli sholawat itu, insya Allah rahmat sih itu tetap isin dan itu cukup paham boleh itu amin. Yang naik minta itu pada bagian rumah anak aku pengen jembel itu dong, ya. Harus dilarang anak-anak perempuan kita itu merias diri berlebihan semula tambah rujuk jahiliyah itu tambah rujuk itu gak harus menontonkan awet loh ya jadi paham itu sebu iki pipi mau gai baju atau sebuju itu haram bener haram kalau menontonkan publik dan di buju-buju ya masya Allah liver nih sangrai kan masalah lah. Nah itu ya murah bismillah masya masyukri. Nah ini coba ini sila cerita nggak begini. Saya harap anak sampan di sana sampan begini. Sampai di sana sampan bukan bangga pemain pasangan dan paling diri saat bisa paling akeh terus buang ke anak orang babi ngape bujang kita mulut ini cepat mati benar ya nggak sedih wong ah.
Wayamu rabi sholah wasyam, berbanyak puasa perempuan itu. Banyak sejarah ya, di Pondok Sarang itu hebat karena nenek moyang mereka keturunannya masih keturunan Mbah Said Sulaiman Ujung Agung ya. Sarang itu pondok tinggal ya. Karena beliau sampai meninggalkan suaminya, merelakan suaminya nikah lagi kanggo masani putra-putrane. Ya, oh, mau ketua-ketua ini, terus yang ada kok, saya ibadah yang sana gitu, jadi lanang gede, bener ya, kok wali lanang ibadah yang gede, ini kiamat bentuk saya itu, ngulik puisu, dia pasang, suruh dia pasang jadi kenalan ya, lanang ya, ya sih, gila lah, sudah lama, ya, kalau tak